menjadi acuan untuk mendeportasi orang yang ingin berkunjung ke negara tersebut. Apalagi kedatangan Ustaz Abdul Somad dalam rangka menyebarkan kebaikan, menyebarkan dakwah umat Islam di Singapura. Tapi pemerintah Singapura tidak mengindahkan niat baik yang ingin dilakukan oleh Ustaz Abdul Somad ketika akan berkunjung ke negara tersebut. Itu mempertegas ini kan ada salah satu kuasa juga yang dibilang kuat satu apakah pahlawan mungkin petani itu sampai itu kemana juga mas? Terkait dengan poster tersebut itu dibuat oleh teman-teman dari Desai dan ini adalah bentuk wujud bahwa Ustaz Abdul Somad bagi kami sebagai umat Islam Ustaz Abdul Somad sangat ulama yang menggali oleh hati sehingga menjali-jali agama dan memiliki agama yang dilontarkan setiap dakwahnya itu tidak merepresentasikan bahwa beliau adalah sebagai teroris. Dia hanya menyampaikan dalil-dalil yang berdasarkan pengetahuan agama beliau. Jika tidak bisa dijadikan rujukan bahwa beliau sebagai seorang teroris, jika kita membalik fakta yang beredar selama ini, kita ingin menjadikan Ustaz Abdul Somad bukan teroris dan atas dasar statusnya. Tapi kita ingin menunjukkan bahwa Ustaz Abdul Somad dengan dakwah-dakwahnya adalah sebuah pahlawan bagi umat Islam.